Menjaga ibu negara serta pusat pentadbiran kerajaan persekutuan bukanlah semudah yang disangka kerana ia menjadi tumpuan bukan sahaja warga tempatan, malah pelancong seluruh negara. Pelbagai isu terutama berkait warga kota memang akan cepat meletup sehinggakan ia menjadi fokus penting bagi Menteri Wilayah Persekutuan yang baru, Khalid Samad. Ahli Parlimen Shah Alam itu berkongsi perancangan serta perasaannya apabila dilantik sebagai menteri di dalam Kabinet Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada wartawan Yusmizal Dola Aling untuk KV Ahad minggu ini. Saya masing-masing lah, macam mana saya nak nilai. Itu diri sendiri kan. Bagi saya, saya rasa saya tak adalah serius sangat. Tapi dalam kes-kes yang serius, saya rasa kita kena serius lah. Tapi dalam kes-kes yang kita bergurau, banyak juga kita bergurau kan. Tapi tak bolehlah serius sangat kerana kalau serius sangat kan, kita sendiri pula tension. So, kita cuba take things easy dan kita uruskan dengan seperti mana yang sepatutnya. Tapi ada isu-isu yang serius yang memang perlu kita serius lah bagi. Mula-mula tu saya pun agak pelik lah, saya tanya pada Tun, kenapa letak saya sebagai Menteri Wilayah? Pasal saya ni pun duduk di, pada ketika itu duduk di Shah Alam kan, dan saya ahli Parlimen Shah Alam. Tapi dia kata itulah apa yang dia punya pilihan dan cadangan dia. So, saya kata saya duduk pun tak duduk di wilayah. Dia kata bila kamu jadi menteri, kamu pindahlah duduk di Putrajaya, kamu duduk wilayah lah, selesailah masalah, dia kata. So, aku tak boleh kata apa bila dah dia jawab begitu. So saya kata okeylah, kalau apa ni itulah apa kehendak tu, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan. Saya akan cubalah buat apa yang terbaik kan. Tapi bagi saya memang ini merupakan satu perkara yang agak mencabarlah, kerana memang walaupun telah membesar di sekarang ni kawasan yang dikatakan wilayah lah, kalau dulu masih lagi Selangor kan, dekat kawasan Universiti Melaya tu, kawasan rumah dekat situ, rumah mak ayah dekat situ. Tapi nak balik-balik lah, nak ambil tahu lah tentang Kuala Lumpur, DBKL, kawasannya dah banyak dah berubah dan sebagainya. So makan masa lah sedikit. Pada masa yang sama pun dah masyhur dengan isu apa ni, berlaku kononnya berlaku banyak penyelewengan lah apalah dan sebagainya. So bila kita ambil alih ni, DBKL ni dia macam yalah, dia bandaraya, dia yang bandaraya utama, dia ibu kota negara dan sebagainya. Segala pengurusannya dan sebagainya kita kena ambil tahu. Memang susah lah nak dia memang ada perubahan yang besar lah kepada apa ni, kehidupan dan jadual harian saya. Ya, orang pun dah ada lah yang komplain, kata dulu senang nak jumpa, sekarang ni susah nak jumpa, selalu sibuk dan sebagainya, tak ada masa untuk seperti mana dulu kan, nak pergi jumpa kat sini, jumpa kat sana. Saya kata orang rumah saya pun kata gitu juga kan. Maknanya bukan sekadar kamu, orang rumah saya pun dah komen, nak jumpa pun susah, keluar pagi balik malam, duduk sibuk sini sibuk sana. Dan apa yang kita biasa buat, kadang-kadang pergi apa ni, rumah anak lah, jumpa anak cucu lah apalah dan sebagainya, dah kurang ya. Peluang tu dah kurang, dan kita terpaksa ajak lah, pasal kita apa ni, kita telah membawa satu perjuangan kan. Dan sekarang ni kita berada dalam kedudukan yang memungkinkan matlamat di sebalik perjuangan itu boleh tercapai, iaitu satu pentadbiran yang telus, yang lebih apa ni, bersemangat berkebajikan, yang lebih adil, yang lebih mesra rakyat dan sebagainya. Inilah harapan kita lah, dan kita berjuang untuk nak capai itu. Kita sekarang ni berada di satu kedudukan yang memungkinkan apa yang cita-cita itu terlaksana dan tercapai. Maknanya bila menang tu, dah jadi menteri tu, tak capai matlamat perjuangan kita. Matlamat perjuangan kita ialah untuk menghasilkan pentadbiran yang lebih baik.
dia kalau dari segi keseluruhannya lah, kita nakkan satu pembangunan di kawasan wilayah persekutuan, iaitu di khususnya Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, yang lebih dia kata inklusif lah, maknanya semua orang akan mendapat manfaat daripada pembangunan yang kita usahakan lah. So bagi Kuala Lumpur, memang di antara cabaran yang terutama ialah persoalan atasi masalah kesesakan lalu lintas, nak menyediakan sistem pengangkutan awam yang baik, yang berkesan, yang efektif. Kerana kalau kita ada sistem pengangkutan awam yang baik ni dan rakyat menggunakannya, dia punya perbelanjaan pun akan kurang. Usaha-usaha yang seperti ini memang perlu adalah, ya. Tetapi pada masa yang sama, seharusnya kita merumuskan, ya, berdasarkan kepada operasi-operasi yang diadakan dah sampai ke 48 operasi, cara macam mana yang lebih berkesan, ya, untuk mengurangkan masalah yang seperti mana yang disebutkan tadi lah, iaitu akhlak, soal sosial, ya, soal arak, soal dadah dan sebagainya, night club ni kita kena masukkan dalam lesen-lesen, syarat-syarat yang lebih ketat dalam lesen-lesen mereka, supaya bila kalau boleh yang operator night club ni sendiri pun dia tak nak pelanggan-pelanggan yang datang yang akan menimbulkan masalah bagi dia. Ya, kita kena sebutkan dalam lesen-lesen tu dari segi syarat, kalau didapati ada melakukan ini, ada orang bawa dadah dan sebagainya, maka nightclub dia akan ditutup, ya, dan sebagainya lah. Yang ni apa yang sering berlaku ialah kita ambil tindakan, kita tangkap, lepas tu habis balik-balik seperti biasa, kan? So sepatutnya dianya tidak seperti itu. Dan kita sepatutnya daripada 48 operasi, kita boleh buat kesimpulan dan rumusan dan kesimpulan, okey, apa yang perlu kita lakukan. Dan benda inilah yang saya duk bincang, walaupun ianya masih perlu diadakan berdasarkan kepada aduan dan sebagainya, tetapi kawalan dari sudut undang-undang itu juga perlu diperketatkan supaya ianya tidak terus berlaku. Ya, dia kalau kita terus 48, 90, 120, 300 macam tu juga, maknanya tak betul lah. So kita kena cari satu pendekatan yang lebih sepadu, yang boleh menyelesaikan sehingga. Yalah, gelandangan ni memang kita nak kata nak hapuskan memang susah, ya. Apa yang kita mengharapkan ialah kita dapat menguruskan mereka dengan lebih baik, supaya mereka tidak menimbulkan masalah yang sampingan yang lain lah. Ya, kalau dia orang tak nak duduk, dia datang daripada kampung, tak ada anu dan sebagainya, duduk tidur kat tepi jalan dan sebagainya, kita cuba carikan tempat untuk mereka lah. Tempat makan, tempat berehat, ya, yang supaya ianya tidak menjadi satu fenomena yang mencacatkan image bandaraya kita, dan pada masa yang sama diorang pun tidak terjerbak dalam masalah-masalah sosial yang lain. Ialah, dia bukan soal isu straw lah, dia isu pencemaran alam, yang di antara yang didapati, di antara bahan yang banyak yang didapati, selain daripada beg plastik, botol plastik, adalah straw, ya. Dan straw ini ianya oleh kerana dia masuk, ada banyak kita nampak dalam YouTube dan sebagainya, dia masuk dalam sistem perairan, lepas tu
mencederakan binatang ya, ikan lah, yang bau-bau ni saya tengok dia tunjuk yang kura-kura lah dan sebagainya. So kita ambil kira ianya sebagai salah satu perkara yang low lying fruit yang mudah untuk kita nak selesaikan. Kita nak haramkan penggunaan straw plastik yang one use plastik ni, dan kita gantikan dengan straw-straw yang lain. Ada straw kertas, ada straw besi, ada straw yang lain boleh, yang boleh digunakan yang tidak akan merupakan bahan pencemaran lah. Ya, yeah, so apa yang telah dilakukan ialah nak tambahkan straw tu dalam senarai perkara-perkara beg plastik. Okay, dia masalah yang kapit tayar ni ialah ianya telah diswastakan. So bila ianya diswastakan, syarikat yang menjalankan kerja-kerja kapit tayar ni, dia buat dengan tujuan untuk nak dapat keuntungan. So bila dia buat untuk nak dapatkan keuntungan, dia set KPI 1 bulan 1,000 kapit tayar sebagai contohlah kan. 1,000 kali saman kapit tayar nak dilakukan. So semua dia punya petugas pergi cari jelah nak kapit kan. So tak betul lah begitu ya. Apa yang kita nak, biarlah yang menjalankan kerja kapit tayar ni, dia buat bukan untuk nak dapat keuntungan, tapi dia nak buat untuk nak jaga kepentingan awam. Yeah. So apa yang diputuskan oleh Datuk Bandar, okay, sekarang mulai 1 November ni, tak ada lagi operasi kapit tayar oleh pihak swasta. Yeah. Ianya dilakukan oleh DBKL. So DBKL bila dia buat, dia akan buat dengan SOP yang jelas. Yeah. Kalau yang pihak swasta ni, dia beri warning pun tak, dia nampak je dia tu kapit kan, pasal dia nak matlamat dia ialah nak dapat yang dia punya KPI dia tu kan. So saya rasa tindakan yang dibuat oleh pihak Datuk Bandar tu pun sepenuhnya. Yang pasal masuk ke amanah ni, kita alu-alukan lah ya. Tapi orang yang masuk tu dia kena ada fahaman politik yang betul lah, ya. Tapi benda tu terpulang pada kita lah untuk membentuknya. Iaitu kita masuk ni sebagai satu perjuangan, ya, sebagai satu pengorbanan, sebagai satu usaha untuk memperbaiki keadaan, ya. Dan seharusnya bukan kita masuk untuk kita nak dapatkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Saya selalu dah cakap orang yang nak untung, nak jadi kaya dan sebagainya, masuk niaga lah. Jadi peniaga, awak ada barang, ya, barang yang awak boleh jual, awak boleh untung. Eh. Tapi kalau kita masuk politik, kita nak kaya, akhirnya kita tak ada benda nak jual, kita jual rakyat. Kita jual kepentingan rakyat, eh. Pasal nak kaya. Kan? So kita akan jual kepentingan rakyat. Eh. So inilah yang masalah bila orang masuk politik dengan tujuan nak mencapai kekayaan. So kita harap bahawa dalam amanah, kita menghayati nama parti itu, iaitu amanah. Kita pegang jawatan itu dengan penuh amanah untuk memberikan khidmat kepada rakyat, dan kita dah dapat gaji yang cukup dah untuk nak melakukan tugasan kita itu. Tak perlulah kita nak cari lubuk-lubuk ke ruang-ruang yang lain ke apa ke, tu biar serah kepada masyarakat melalui penyiagaan, melalui tender terbuka dan sebagainya untuk mereka menguruskan penyiagaan itu, ya. Kita jangan gunakan jawatan kita untuk menyiaga, ya. Dari segi kenyataan-kenyataan ni, saya pun terpulanglah pada bukan saya yang pilih kan, orang nak komen ke orang nak kritik ya. Mungkin orang isu-isu yang saya bawa tu adalah juga orang yang tak setuju dan sebagainya, tapi dia tak sangat se-controversial mungkin. Oleh kerana isu-isu yang saya tangani itu bukan satu perkara yang terlalu sensitif.